Sekarang kita berada di tempat lokasi MTQ. Ini adalah MTQ Kecamatan Meyangin yang ke-20 Kabupaten Sarawangun. Sekarang kita lihat lokasi. Artinya cuaca sore ini sangat tidak bagus, tempat-tempatnya roboh kayaknya. Merekod, kita mau tanya-tanya dulu panitia tempat MTQ ini. Sekarang kita mau tanya-tanya dulu ke bapak yang ada di dalam untuk panitianya. Ayo, ikutin terus saya guys, let's go! Oke guys, sekarang kita intip-intip abang yang lagi sedang itu ngecat untuk tiang bendera. Kita mau tanya-tanya sedikit ini untuk persiapan apa lagi yang akan datang ya bang? Ya persiapan selanjutnya ya palingan sudah dicat, ditanam, terus kita persiapan lagi untuk pasang pato-pato kapilah dan tempat-tempat posisi pemondokan kapilah setiap masing-masing desa itu aja. Terus harapan yang akan datang untuk MTQ di desa kita ini apa bang? Yang jelasnya harapan kita apa pelaksanaannya wah, kualitasnya wah, itu aja. Oke bang. Oke, terima kasih ya bang. Oke oke oke. Ya semangat. Sesak ya, jangan sampai itu terjadi. Makanya selalu pakai masker ya untuk kalian ini ya. Insya Allah nanti hari Senin nanti kami akan bawa masker lagi ya, bantuan dari PT JPC ya, doakan semuanya nanti berjalan lancar ya, kesehatan kalian juga terlindungi. Itu aja ya saya sampaikan, tetap semangat ya, latihan terus, semoga-moga nanti pelaksanaan MTQ berjalan lancar dan sukses. Itu harapan kami. Terima kasih, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya kita belum kebagian hari ini. Ini Senin katanya. Itu sama hari kecelakaan lagi, kita semangat. Video kok. Kita masuk itu, kita masuk itu. Nyaman gak rasanya? Nyaman. Oke guys, sekarang kita berada di tempat lokasi. Ini teman-teman saya. Saya mau bertanya sedikit ya. Adik apa mbak nih panggilannya? Adik. Adik. Ya adik, saya mau bertanya dikit-dikit. Adik ini sebagai apa di tempat lokasi sekarang MTQ? Saya sebagai panduan suara. Iya. Berarti bertiga. Sekarang istirahat, kita istirahat dulu untuk paduan suara. Inilah adik-adik, abang-abang yang melestarikan untuk MTQ Musabaqah Tilawatil Quran. Sekali ini kita mau tanya-tanya sedikit dengan adik ini. Saya berbicara dengan siapa? Hai. Thank you.
perintah camat, instruksi kades, persiapan untuk MTQ ke-20 di Ringkiling sudah dimaksimalkan. Alhamdulillah, nanti kita mau diperjuangkan lagi untuk latihan bersuara lagi. Kita perjuangkan lah, mudah-mudahan kita berhasil. Vokal itu MTQ nyanyi mars dengan ini. Terus harapan ibu yang akan datang untuk persiapan MTQ ini apa, Bu? Harapan saya mudah-mudahan bisa maju ke depan ke desa-desa lain nanti. Itulah ya, tentang kita perhatikan nanti. Semoga terbegal yang di sini nanti bisa sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Paskibraka Kecamatan Mandangin ingin menampilkan untuk acara MTQ tingkat kecamatan. Ape. Semoga tidak terjadi dengan apa yang diinginkan. Semoga. Ulangi. Yang di lapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari perwakilan Paskibraka Kecamatan Mandangin ingin sekian dan terima kasih. Semoga sukses. Paskibraka jaya. Kegiatan MTQ tingkat Kecamatan Mandangin yaitu Siti Rengkiling Simpang. Sekarang kita untuk persiapan ini sudah 90%. Untuk menunggu hari H-nya, seluruh panitia sudah kita sterilkan untuk menyambut MTQ tingkat Kecamatan Mandangin yang ke-20. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.